mulai roasting Pak Ganjar. Ini roasting tuh harus riset ya. Saya riset. Riset. Gua riset banyak banget. Ternyata Pak Ganjar itu orangnya dari SMA tuh udah mandiri. Mandiri banget. BCA gak mau dia. Mandiri, dia tuh kalau apa-apa sendiri tuh. Kayak masak sendiri, nyari duit sendiri. Yang gak sendiri pas nyapres ini. Ya kan petugas partai. Kesini aja pakai supir kan Pak? Tuh, biasa disetir. Tapi kuliah gue baru tahu ternyata Pak Ganjar juga itu mantan anak Mapala, sering naik gunung. Makanya gue gak heran kalau beliau nyapres, karena udah terbiasa tersesat untuk mencapai puncak. Tapi hati-hati Pak, pas di puncak juga suka kepreset. Terus sampai ngeliat baliho caleg capres pinggir jalan motor-motorin aja, nambah-nambahin kerjaan pada wara grup. Warna-warni merah kuning hijau, sumpah demi Allah gue gak bohong ya, gue ngeliat pelan AFC aja gue kira baliho Pak Ganjar. Rambutnya sama-sama putih ya kan, makanya gue heran kok PDI Perjuangan jagonya ayam. Ini saya pernah ya Pak, lagi di tol Gatot Subroto, macet pusing, dan bahkan ada Pajero tato-tato, pas saya lihat platnya AE. Pas saya cek dari Jatim. Maksud gue kalau jabatan lo masih DPD Ngawi, jangan berlaku di Jakarta. Marah. Meribukan. Iya, platnya aja Pak. Iya. Ketemu Via Valen digenjot AE. Misalkan kalau yang lain tuh RI, misal Pak Ganjar Amin jadi presiden ya. Nanti platnya RI, jangan gitu Pak. Karena kalau Bapak RI, Pak Ganjar nih, saya langsung minggir keluar tol tuh. Ya masa Pak Ganjar dihalangin, bisa nama-namain berita orang hilang di Indonesia ya kan? Masa biji tukul mumir ate? Sekian, terima kasih. I love you.